Setiap tahun, masyarakat Gaza menyambut Ramadan dengan banyak harapan baik, namun seringkali jauh dari ekspektasi. Serangan mengintai saat buka puasa, tarawih, bahkan menjelang hari raya. Belum lagi krisis pangan, listrik, dan air yang mengancam nyawa. Dan genosida membuat kondisi makin buruk. Hampir semua orang kehilangan rumah dan mengungsi. Akses air, listrik, dan pangan hampir diputus total. Anahnu matilim matso mukhlat ala ir Gaza. En khashmal, en mazon, en maim, en delek. Hakol sagur. Anahnu nirkhamim bechayot adam. Kasih Palestina membawa kabar baik di setiap Ramadan di Gaza. Sudah 5 tahun, Kasih Palestina rutin menyalurkan berbagai jenis bantuan Ramadan dari masyarakat Indonesia. Mulai dari sembako, iftar, baju lebaran, hingga bantuan air bersih. Jika di tahun 2022 ada 5 ribuan orang yang terbantu, tahun 2023 meningkat pesat jadi 22 ribu orang. Program Kasih Palestina disambut baik masyarakat Indonesia karena real time sesuai kebutuhan, menjangkau pengungsi Palestina di banyak negara, dan penerima manfaatnya bertambah banyak setiap tahunnya. Dari yang awalnya hanya kirim bantuan ke Palestina, kini menyebar ke titik-titik pengungsian Palestina di Turki, Yordania. Tak ketinggalan program di pedalaman Indonesia yang menambah panjang jejak kebermanfaatan. Dan tahun ini insya Allah akan jadi Ramadan yang penuh kebahagiaan bagi saudara di Gaza, dengan adanya program Ramadan Kembalikan Senyum Saudara di Gaza. Kira-kira ada program bantuan apa aja ya?